ya, ini nggak terbiasa soalnya. Oke, ibu lahirnya di Palembang, bulan Februari, berapa juga? Katanya kelahiran 93. Yeah.
atau kita diskusikan bersama. Oh ya, sebelumnya kita masuk jam berapa? 7.45. Nah, sebelum pelajaran itu pelajaran siapa? WK. WK itu Bu Pati. Pati, oke. Berarti kan gak perlu yang istirahat dulu ya. Karena kan pagi udah sarapan. Terus pelajaran Ibu Pati juga nyantai kan? Ya enggak, gak olahraga, gak main musik apa. Itu kan gak lah kan? Oke, jadi Ibu Pati toleransi keterlambatan 3 menit. 3 menit ini maksimal. Lebih dari 3 menit kalian ada punishment. Oke. Tapi Ibu tadi apresiasi banget loh sama kalian. Tapi kalian udah berkumpul di depan bengkel. Tapi itu Ibu apresiasi banget. Jadi ini tepat ya. Nah ini harus Ibu sampaikan ya, kalau Ibu yang baru lagi sampaikan, bagaimana sih cara kita menghubungi guru ketika di luar jam pelajaran? Otomatis kita by WA ya, yang lebih gampang ya. Kalian itu perhatikan dulu, kalau misalkan posisi kalian di sekolah, kalian lihat jadwal guru. Jadwal guru di ruang guru. Saya mau bicara jam 9 kosong nggak ya? Aku bicara ada di kelas mana? Kalau sama kalian urgent banget pengen kamu ada sesuatu yang mesti dibahas gitu ya. Kamu yang nggak apa-apa. Tapi kalau udah di luar jam, reward dan punishment. Jadi nanti kalau sama kalian itu rencana nanti kalau ada 3 terbaik di kelas di akhir semester itu yang diberikan reward. Reward itu apa? Nah, boleh ya, penghargaan atau lainnya ya. Sama punishment. Punishment ini biasanya yang diberikan selama proses pembelajaran. Assessment. Kalau udah muncul gini enggak? Nih. Iya ya. Jangan gitu sih kodenya, jawab pertanyaannya. Oke, sebelum dijawab, Ibu minta kalian jawab sejujurnya ya. Ini nama kalian enggak tampil, tapi Kak Ibu minta kalian jawab sejujurnya. Apakah kamu mengalami kesulitan selama melakukan pembelajaran? Ini dijawab dengan sejujurnya, jangan main-main, ini harus serius kalau yang ini. Dan apa kendala yang kamu hadapi? Jadi biar Ibu tahu nih, Ibu biar mendiagnosis masalah apa yang selama ini kalian hadapi. Ya. Biar Ibu bisa mencari solusi, kita cari solusi bersama. Oke. Oke. Nah. Ini